Ini ketemu di tempat pangkalan. Anak yang baik baru pertama kali bertemu, nggak tahu anak siapa, tapi udah kerap aja kayak sama bapak gembala kita, Pak Tarigan. Ipan itu bukan dipukul ayah, bukan dipukul bunda. Oh, tadi udah makan? Gak kenal. Tapi dia suka cerita, akrab. Gak kenal, belum pernah ketemu sebelumnya. Pas lagi duduk-duduk, dia datang nyamperin, ngajak ngobrol. Seorang diri aja, gak punya kakak. Abang nggak ada. Sengaja. Adik juga nggak ada. Dia rekam diam-diam. Nggak punya adik. Nggak punya kakak. Punya abang. Kalau mau lihat, tanya. Abang mana? Apa ini? Ini. Pinter nih. Akrab mereka. Satu, dua, tiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, pinter nih abang nih. Orang pinter nih abang nih. Iya. Jadi lebih dari 10 ya kan? Papa nak bang. Emang nak bang. Tadi anak ketemu untuk pangkas aktif anak akrab kayaknya anaknya yang aktif dekat. Aku bingung begitu duduk langsung di disamperin. Bercanda sama anak-anak pertama kali ketemu ini. Tapi udah akrab. Gak bisa mana, buat Gak bisa. Kaku pula itu. Bermain-main, gelit-gelit. Nyaris. Ulangi latihan. Jadi gak ketemu, tadi dia minta. Tadi makan pakai apa? Hah? Enggak makan tadi. Jadi akrab, ya mungkinlah. Kadang-kadang ketemu orang-orang anak-anak kecil yang baru langsung akrab. Uy, ya jiwa ke bapak. Senang diajak bermain ini. Yang mana bapaknya ini? Mamaknya mana ini? Giginya busuk deh. Giginya mana? Ini karena banyak makan permen, nggak boleh. Nggak boleh jajan-jajan itu.
jajan-jajan, rasin gosok i. Mana? Mana di sini? Ini cendera. Udah tas. Udah.